makan sayur, ayam telah penurunan. Dan alhamdulillah, selepas kita perkenalkan skim harga maksimum keluarga Malaysia, di mana kita tetapkan RM9.30 untuk 1 kilo ayam. Di Kelantan ni kalau tengok kata-katanya jual below RM9, RM8 pun ada bawah, bawah RM7.90 pun ada. Jadi saya terjumpa ada kedai tu jual RM7.699. Jadi bagi saya satu trend yang sihatlah bagi kita, dan kita amat mengalu-alukan peniaga-peniaga supaya dapat turunkan lagi harga-harga ni, supaya pengguna-pengguna kita tidak terbeban dengan harga yang tinggi sebelum ni. Dan saya ingat benda ni bersifat sementara sajalah untuk yang harga tinggi tu, dan trend sekarang menurun.